Nanti kita bersihin jenggotnya, kita potong. Yang lainnya aja ya? Enggak, saya pingin Pak Umar. Enggak, kita dari sosial, kita membantu orang-orang yang terlantar di jalanan, orang-orang yang berada di jalanan kita bantu. Nah, itu kan saya udah ngomongin begitu. Mm-hmm. Yang lainnya aja ke muslimin dan ini bapaknya kekeh enggak mau kita bersihkan, dia pergi. Bayar saya enggak mau. Kenapa? Enggak, Bapak enggak bayar gratis. Pak Umar itu kampungnya di mana? Ya kampungnya seluruh dunia aja sampai pelabuhan ono. Di mana Bapak Umar lahir di mana? Ya di istana apa? Iya, mungkin di istana ya saya masuk. Oh, di istana juga? Iya, istana ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di Detik Asa. Pagi ini kami berada di kawasan Royal Serang. Di sini kami menemukan seorang ODGJ yang umurnya juga sudah cukup lanjut. Nanti kita coba dekati dia, kita bujuk. Mudah-mudahan kita bisa menggali siapa dia sebenarnya. Mudah-mudahan kita bisa bersihkan, kita potong rambutnya, potong kuku. Dan mudah-mudahan bisa nih kita pertemukan dengan keluarga. Kita langsung aja, yuk kita dekati. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, saya dengan Asril, dengan Bapak siapa? Bapak Umar Yadi. Umar Yadi? Oh, dengan Bapak Umar Yadi. Bapak Umar Yadi dari mana? Udah pada tahu, udah Keramat Jati. Oh, Keramat Jati ya. Bapak udah makan? Makan dulu ya? Makan sekarang ya? Ya. Kalau air kasiron, kalau mata lu dilalamin. Ya, makan sekarang ya? Ya, yuk kita cuci tangan dulu. Ya. Sekarang cuci tangan. Cuci tangan berapa dulu? Cuci tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan. Nih. Agak geser sini, biar nggak basah. Ya, makan, iya makan di sini, makan aja. Nah, minum dulu, makan sekarang dulu. Ya, sekarang nanti gini Pak Umar, nanti kalau udah makan, nanti kita ngobrol-ngobrol, ya. Ya, makan dulu silakan. Makannya enak, ya. Nah, dihabisin makannya. Teman-teman, ini bapaknya cukup kooperatif sebenarnya. Ya, Bapak, makan dulu. Teman-teman, Bapak ini cukup kooperatif dan kita ajak makan dia mau, tapi dia selalu membacakan ayat-ayat. Orangnya, tipenya. Makan dulu Pak, makan dulu. Makan dulu. Ya, buka nasinya, buka nasi, dimakan. Iya, nah, saya mau membantu Pak Umar, mau ngebersihin Pak Umar. Ya, kita rapiin rambutnya, ya. Siap ya? Kalau rambutnya nanti deh saya ada ilmu. Enggak, saya pengin bersihin sekarang karena saya udah siap nih semuanya. Udah ada alat cukur. Nanti kita bersihin jenggotnya, kita potong. Yang lainnya aja ya? Enggak, saya pingin Pak Umar. Enggak, yang lainnya aja. Pak Umar. Enggak mau deh, saya enggak mau. Pak Umar, ya. Saya pingin bersihin Pak Umar. Yang kita usahakan, yang lainnya. Muslimat, berjamaah belum, yang lainnya aja. Iya, saya pingin Pak Umar saya bersihin. Ya? Biar Pak Umar ini, Pak Umar pingin pulang enggak? Pak Umar pingin pulang enggak? Gampang, saya mau pulangnya gampang. Enggak. Ini sekarang kita bicara. Pak Umar pingin pulang? Ya, pengen pulang. Pingin pulang, ya. Nah, gini caranya. Sekarang Pak Umar saya bersihin, potong rambutnya. Nah, nanti kita pertemukan dengan keluarga atau kita antarin. Nah, sekarang Pak Umar saya bersihin dulu. Nanti saya ajak Bapak mandi. Enggak, ini pakai pengacara apa? Kita dari sosial, kita membantu orang-orang yang terlantar di jalanan, orang-orang yang berada di jalanan kita bantu. Nah, itu kan saya udah ngomongin begitu. Mm-hmm. Yang lainnya aja ke muslimin dan muslimat. Nah, kebetulan yang saya lihat nih Pak Umar yang butuh dibantu. Saya masih bisa nyari rezeki. Betul, bukan masalah rezeki ya, Bapak. Ya. Saya pingin membersihkan istana. Bapak. Lihat aja istana. Bapak, Pak Umar, hei. Teman-teman, ini bapaknya kekeh, nggak mau kita bersihkan. Dia pergi, nah, dia nggak mau. Yuk, kita ikutin lagi.
mudah-mudahan dia nggak ngamuk, nanti kita coba bersihin. Pak Umar, Bapak Umar, saya ingin bantu Bapak. Ya, Bapak duduk dulu, Bapak tenang dulu, Bapak duduk dulu, Bapak duduk dulu, ayo, Bapak duduk dulu. Kenapa? Enggak, Bapak enggak bayar, gratis, nanti Bapak dikasih uang malah, nanti saya kasih uang. Bu, enggak bayar, saya kan sudah bilang, saya ingin membantu Bapak dengan ikhlas, ridho. Ayo boleh, di mana maunya, ayo. Ya, di mana? Teman-teman dia mau. Alhamdulillah dia mau. Mau kita cukur. Kita cukur ya Pak Umar ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nanti itu dicukur juga. Ya, suruh di sini. Nanti kita cukur juga tuh, Pak. Ya, Pak Umar mau kopi nggak? Mau, kalau mau kita pesanin kopi nih. Udah. Nah, yang stres-stres ya? Ya, nanti kita cari yang stres-stres. Kita bersihin. Sudah selesai dan bapaknya nurut banget, tapi ini ada ujian sebenarnya. Awalnya dia nggak mau, tetapi setelah kita ajak, setelah kita desak, alhamdulillah dia nurut. Tapi ini cobaannya nggak berhenti nih, kita diajak ke tempat yang panas, kita terpaksa ngikutin. Nah sekarang kita potong kuku. Enggak bersih, biar dibersihin kukunya. Bapak kan saya bantu, bapak saya bantu pegang nih. Kotor Pak, biar bapaknya sehat, ya? Gak apa-apa. Saya punya gunting. Enggak, saya kan lebih berhati-hati bapak. Tuh, kan? Gak sakit kan? Nanti habis ini kita cari tempat mandi. Teman-teman, nih keringatnya ngucur nih, panas. Ya, oh itu ada yang stres juga. Oh, ya nanti kita gunting lagi. Halo, mau ini, mau makan nanti. Ya, mau duit nanti, mau makan. Ya, nanti di sini dulu, jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana, nanti kita kasih ini makan, ya. Duduk sini dulu. Duduk sini dulu ya, nanti kita kasih makan, ya. Mau? Salam dulu. Salam dulu. Ayo, nanti kita kasih makan. Nanti kita kasih makan, yuk duduk sini. Duduk sini, duduk sini dulu. Nanti kita kasih makan. Mau makan kan?
nanti ada makanan tuh. Ada makan, ada nasi. Duduk dulu ya. Duduk dulu. Duduk dulu, duduk dulu. Jangan kemana-mana. Ya. Ya, ya sini. Bapak. Maaf teman-teman, bingung. Bapak, bapak. Ini kaku kaki belum? Kaku kaki. Belum, belum, belum. Belum selesai. Kuku kaki belum? Belum selesai. Teman-teman, ini kotor banget. Luar biasa. Ini mau dicukur. Nanti kita cukur ya. Teman-teman, ini kuku kakinya nih luar biasa kotornya, tebel, kotor banget. Nih, lihat nih kukunya, kotor sekali. Ini panas banget teman-teman. Tapi ya apa boleh buat, kita nggak bisa nolak. Laku ya Pak ya. Alhamdulillah teman-teman, ini cukur potong kuku sudah selesai. Ini kita mau cari tumpangan mandi. Enggak, kita mandi. Mau cari tempat mandi. Enggak, mandi mah gampang. Ada. Atau kita lap-lap aja ya. Dilap aja ya, pakai tisu basah ya. Enggak. Enggak, Bapak ini kotor sekali nih. Yuk, di mana? Yuk, kita mandi ke sana, yuk. Ayo, ayo, ayo sekarang. Ayo ikutin. Yuk. Yuk, Bapak mandi biasanya mandi di mana? Ayo. Ayo, ayo. Bapak ikut saya, Pak. Ikut saya. Bapak ke sana? Iya. Saya pengen bapaknya bersih. Pengen bapaknya bersih. Nanti kita ganti baju. Bapak, bapak lihat nih kotor kakinya kotor kan? Ayo, ayo, ayo sekarang yuk, sekarang. Nanti biar saya gosok badannya. Ayo, ayo, ayo. Ya, ayo, ayo ikut. Ganti baju aja deh. Ya, ya, ganti baju aja. Enggak apa-apa, baju baru tuh. Ada di motor. Ya. Itu karena saya peduli sama bapak, makanya saya ingin bantu. Nanti saya lap-lap aja ya. Ini bapaknya nggak mau mandi karena merasa bukan anak kecil lagi kalau dimandiin. Ya apa boleh buat, kita terpaksa lap-lap aja. Katanya dia bukan anak kecil. Ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Itu ada baju baru. Ini badannya kotor sekali. Bapak, bapak udah berapa lama nggak mandi? Mandi. Tapi ini nih, nggak pakai sabun mandinya? Iya? Nggak pakai sabun? Pakai. Nanti harus mandi tiap hari, ya? Biar nggak kotor. Enak kan bersih? Enak. Thank you.
Sudah selesai, kita lap. Sekarang kita ganti baju. Bapak berdiri, ini ditaruh dulu. Nanti kita cuci nih. Ya. Bapak berdiri. Ya, teman-teman, ini sudah selesai. Sekarang Bapak Umar Yadi memakai baju Detik Asa. Ini kita sama nih bajunya, Detik Asa. Kita ngobrol dulu, jangan pergi dulu. Kita duduk di sini, kita ngobrol. Ya banyak ya, Bapak ini udah kayak orang tua saya. Jadi kita banyak yang mau diobrol. Nah, dinikmatin hisapan rokoknya demi hisapan ya. Sembari saya nanya, Bapak jawab yang jujur. Keramat Jati. Oh, itu Keramat Jati kan ada. Ya. Hanya nanti dibukakan di. Kayak Al-Quran ini. Oh, Bapak biasa di Keramat Jati? Itu toko Keramat Jati aja tanya. Toko nanti. Keramat Jati di mana itu? Sini. Oh, di sini. Oh, itu di orang. Daerah, daerah sini juga tahu. Ada Keramat ya, toko Keramat Jati. Keramat Jati ya. Oh, ya itu orangnya Bapak? Iya. Nah, alamat. Sekarang saya nanya ke Bapak. Bapak Umar. Bapak Umar aslinya dari mana? Kampungnya? Ya itu dia. Tanyain aja Keramat Jati nanti. Ada kayak Al-Quran dia dibaca. Bapak Umar, sekarang saya nanya Bapak Umar. Saya karena kita berada di sini, saya dengan Bapak Umar, saya langsung bertanya kepada Bapak Umar. Bapak Umar berasal dari mana? Ya tanya aja yang Keramat Jati itu, toko Keramat Jati maupun yang Lukon itu. Ya. Enggak, sekarang saya nanya langsung ke Pak Umar. Karena kalau saya ke Keramat Jati dulu, kelamaan. Nah sekarang Pak Umar jawab pertanyaan saya. Pak Umar itu kampungnya di mana? Ya kampungnya seluruh dunia aja, sampai pelabuhan ono. Sampai Curug. Sampai Curug. Itu. Ono iya. Oh gitu? Itu jadi alam. Seluruh dunia aja ya? Iya. Sama seluruh dunia, Rokulitan. Setam-setam. Tunggu. Bapak dilahirkan di mana? Ya, tanya aja Rokulitan. Tanya aja Rokulitan. Rokulitan di mana? Di Luarna apa di Luarna apa ya? Enggak, tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Sabar dulu Bapak Umar. Sabar dulu. Sabar dulu. Kalau yang tahu Quran nama dari Al-Quran tuh yang dibaca, itu udah tahu tentang lahir saya. Nah, di mana? Di mana aja? Di mana Bapak Umar lahir di mana? Ya di istana apa? Iya. Di istana. Iya, nah, itu punya. Jangan punya. Pergi dulu. Jangan lama, pergi dulu. Jangan lama sampai. Belum lama sampai. Iya, iya, iya. Pertanyaan kedua nih ke Pak Umar nih. Kenapa Pak Umar berada di jalan? Iya. Ya tanyakan aja orang masyarakat sini, muslim saya. Kenapa? Ya tanyakan aja. Iya, orang pedagang kaki lima. Kenapa Pak Umar di sini? Kenapa Pak Umar nggak di rumah? Kalau rumah tuh banyak. Ah, di mana rumahnya? Rumah banyak. Rumahnya. Ah, tunggu dulu. Pak Umar rumahnya di mana? Ya banyak, seluruh dunia mana-mana. Iya. Teman-teman, sepertinya kita nggak mendapatkan jawaban, nggak bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Karena si Bapak memang nggak mau mengungkap identitasnya, memang nggak mau. Ketika kita tanya kampungnya di mana, dia bilang di seluruh dunia. Mulai dari Keramat Jati, semuanya di sini nih kampung dia. Dan ketika kita tanya rumahnya, rumahnya banyak. Mungkin di istana ya saya masuk. Oh di istana juga? Iya istana ono. Istana apa? Itu kan ada istana. Ayo masuk aja ke dalam. Nanti dia diunjukkan kayak Al-Quran juga alamat saya. Teman-teman. Ini sepertinya Bapak ini mengalami waham kebesaran. Dia tadinya mungkin orang yang cukup berpengaruh ataupun hanya khayalan. Jadi sekarang kebawa-bawa bahwa dia itu berhubungan dengan istana, berhubungan dengan seluruh dunia gitu. Jadi mempunyai waham kebesaran. Itu tanya bergiji, kembang bergiji. Tanya, Tanya siapa? Kendang berdiri, kemang. Kemang. Ya. Bapak aslinya dari mana? Dari Jakarta? Pokoknya tanya aja. Anak saya juga mana? Ada. Hah? Anak saya juga banyak. Oh ya, Bapak anaknya berapa? Berjuta-juta, tanya aja. Anak Bapak berapa? Berjuta-juta. Tunggu, jawab pertanyaan saya dulu. Anak, Bapak punya anak? Punya anak, cucu juga berjuta-juta. Berapa itu orang? Wah saya ada di sini. Berapa orang anaknya?
Tanya aja buat saya, kalau terlalu banyak komentar, banyak kehilangan waktu. Oh iya iya, tunggu, kita penutup dulu. Ya teman-teman, ini bapaknya nggak suka ditanya-tanya banyak. Katanya terlalu banyak komentar, dia banyak kehilangan waktu. Sementara waktunya cukup berharga, kita hargai. Terima kasih bapak sudah mau kita bersihkan. Kita berharap dengan kita bersihkan, bapak akan kembali pulang. Kita nggak tahu, mudah-mudahan bapak memang orang sini. Dan keluarganya jika melihat video ini, tolong, bapak sudah tua dan sudah tidak muda lagi dan sudah seharusnya di rumah bersenang-senang dengan anak cucu, bukan di jalan lagi. Jadi tolong ambil dia, rawat dia baik-baik. Semoga masa tuanya dinikmati dengan anak cucu. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kita foto-foto ya. Ya, foto-foto ya, kita berdiri. Buat kenang-kenangan. Duduk apa-apa? Oh, duduk aja ya. Sekarang duduk dulu. Ya, boleh. Ya, salam dulu. Senyum, ketawa. Kita foto-foto ya, Pak ya. Ya. Bapak, hati-hati di jalan ya. Ya, jaga diri Bapak baik-baik. Sama-sama. Ya, jaga kesehatan. Ya, saya berharap Bapak pulang. Ya. Saya berharap Bapak pulang, berkumpul bersama keluarga, bersama anak cucu, nikmati masa tua. Ya. 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 Bapak sholat? Ya. Sholat. Sholat. Oke, ya harus sholat ya. Ya. Ya.